semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my video. Kali ini aku bakal ngasih tahu DIY cara membuat masker pisang dan cara penggunaannya. Pastinya bakal gampang banget dan kalian bisa pakai ini di rumah sambil santai-santai. Oh ya, FYI, pisang itu selain juga enak, bergizi, mengandung banyak protein dan menyehatkan, dia juga mengandung vitamin A, B, dan E. Di mana vitamin-vitamin tersebut itu baik untuk mencerahkan kulit wajah kalian, terus juga bisa membantu mengurangi penuaan dini. Dan yang terakhir yang pastinya untuk kalian-kalian yang punya kulit wajah berminyak dan masalah di daerah wajah kalian tentang kebanyakan minyak kayak aku, nah si masker pisang ini atau pisang ini bisa membantu mengurangi kadar minyak yang berlebih pada wajah kalian. Jadi kalau kalian make upan itu nggak cepet hinyai. Hinyai itu bahasa Sundanya itu berminyak kayak gitu. Nah, so penasaran kan gimana cara buatnya? Yuk langsung aja. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe. Bahan-bahannya apa aja sih? Sebenarnya gampang banget. Bahan-bahan yang diperlukan itu cuma pisang. Nah, pisangnya ini tuh kalian gak mesti harus pisang gepok lah atau pisang ambon. Pokoknya semua jenis pisang itu baik, karena ini kan buat wajah ya, buat masker. Selanjutnya itu adalah yogurt. Di sini aku pakai yogurt Cimory original. Jadi kalau bisa jangan ada yang berasa-rasa, soalnya ini kan buat masker, bukan buat diminum. Oke? Dan yang pastinya ada mangkok dan garpu, atau kalian boleh pakai sendok, terserah lah pokoknya sejenisnya. Langsung aja ya. Pertama-tama itu pisangnya dibuka. Nah, paling kalian sebenarnya nggak butuh semuanya, jadi aku butuhnya cuma setengahnya aja. Kalian hancurin pisangnya. Di sini aku pakai garpu soalnya kan dia bisa langsung kayak gitu. Setelah pisangnya hancur, baru kalian tambahkan yogurtnya. Udah beres, kalian langsung aja pakein di wajah kalian. Pastiin muka kalian bersih dulu ya. Jadi sebelum pakai masker, bersihin mukanya dulu. Nah, udah gitu pakai, misalnya aku dijilat dulu. Nah, pakainya dikit-dikit aja, jangan terlalu cair ya. Nah, setelah kalian pakai ini semuanya ke area wajah itu, nanti didiemin sampai kering sekitar 20-30 menit. Nah, itu dia tadi DIY membuat dan menggunakan masker pisang. Semoga bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa like, share, subscribe. Kalau misalkan kalian ada saran atau komentar, kalian bisa komen di bawah. Nanti insya Allah aku baca, atau kalian mau request-request tentang video lain, mungkin bakal aku bikinin kalau misalkan memang sempet dan keadaan-keadaan lainnya mendukung. Nah, pokoknya semoga bermanfaat dan see you in the next video. Assalamualaikum.